Shalom, bertemu lagi dalam program Rhapsody of Verity TMI Malaysia. Hari ini, saya akan mengkongsikan firman Tuhan yang telah dikongsikan oleh Pastor Chris yang bertajuk Kebangkitannya memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Terdapat asas prinsip-prinsip iman yang mesti dipatuhi oleh setiap orang Kristen. Contohnya, kamu mesti percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Jika tidak, kamu bukan seorang Kristen. Ini kerana keselamatan datang dari kebangkitan Yesus. Kematian Yesus telah membayar semua dosa di dunia. Tetapi itu bukanlah pengakhiran atau tujuan Yesus mati. Sekiranya kamu menemui seorang lelaki yang miskin, yang mempunyai hutang yang banyak, dan kamu menolong membayar hutangnya, dan hal itu adalah bagus. Tetapi, ianya tidak cukup. Menolong melunaskan hutangnya menjadikan dia bebas. Tetapi, seorang lelaki yang bebas, yang miskin, dia akan memerlukan sesuatu yang lebih banyak untuk terus hidup, agar dia dapat keluar dari kemiskinan. Dalam cara yang sama, ketika Kristus membayar dosa-dosa di dunia ini dengan menumpahkan darahnya, kita telah dibebaskan dari kesan-kesan dosa. Sungguh hebat perkara ini. Tetapi, ia tidak membuat kita bebas dari sifat dan kuasa dosa. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kehidupan yang baru dan kuasa ke atas dosa. Ia memberikan kita sebuah kehidupan kebenaran yang baru. Haleluya. Mempercayai kebangkitannya berarti kamu juga mempercayai kematiannya. Kerana kebangkitan tidak akan berlaku tanpa kematian. Kebangkitan itulah yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Alkitab mengatakan dalam Roma 6 ayat 4, dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian jugalah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Kebangkitannya telah membawa kita ke dalam kehidupan kebenaran yang baru dan ke dalam kehidupan kebebasan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kematian Yesus dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan itu telah membolehkan keselamatan tersedia ada untuk semua orang yang percaya dan mengakuinya. Sekarang, aku berjalan dalam kebenaran, dalam kehidupan yang baru dan hidup dalam persekutuan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Sebagai renungan tambahan, kita boleh membuka Alkitab Yohanes 11 ayat 25 dan Roma 6 ayat 7 hingga 11. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.